Kembali lagi dengan saya Gustian dan Bistri. Dan Pak Bistri ya, selaku head technician. Kita ingin membagikan satu hal penting ya, karena banyak sekali yang tanya di sosmed bagaimana mengaktifkan pertama kali mesin laundry komersial LG ya, yang sekarang sudah namanya Giant Max Plus WiFi. Kita akan bagikan dua tipe step. Satu, bagaimana dari pertama kali Bapak Ibu membuka dus untuk bisa setting ke modus free gitu ya. Free itu maksudnya tinggal pencet aja jalan. Dan step kedua itu Bapak Ibu mengaktifkannya baik ke PNC, ke car atau ke yang lain-lainnya untuk modul modul pay namanya. Jadi ada dua ya. Satu modus free, satu modus pay, begitupun nanti kita ulangi dari pay ke free gitu ya. Oke, mari silakan Pak Bistri dilakukan. Kita yang pertama akan berubah untuk washernya. Ini kita ini berubah dari, washer ya. Nah, pencetnya pencet 1 dan 3, bubble hot dan cold berbarengan. Pencet cold. Pencet warm 3 kali, kemudian tekan start, kemudian tekan hot, warm, start. Kita okay. Pilih yang tipe kemudian start. Oke. Okay. Kemudian PDTD start lagi. Nah, ini kan kita sekarang di mode free. Oke, okay. Ini di modus free ya, Pak ya. Nah, ini mode free, kita mau rubah ke mode pay. Caranya tinggal tekan tombol yang call saja sekali. Ini sudah berubah jadi pay. Oh, okay. Tinggal konfirmasi start. Kalau start dia masuk ke pay. Jadi harus ada alat bayarnya nanti, Pak ya. Sebelum PNC menggunakan ya. Mesin, kita harus menggunakan entah itu payment yang online atau offline, semua bisa. Oke. Okay. Sebelum signal payment itu masuk, mesin nggak akan bisa dioperasikan. Iya. Sehingga ini udah modus, sekarang modus pay ya Pak. Kalau modus pay itu dia pencet apapun nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi, oh ini lagi. Oh tadi belum diaktifin. Ini ya? Ada satu tombol reset yang harusnya dikonek, ini nggak dikonek di dalam. Oh oke. Okay. Nah jadi seperti itu. Nah. Ini udah modus pay ya Pak. Betul. Kita mau aktifkan ke modus free gimana? Ke mode free, kita coba yang sebelah ya. Ya, ini mode free ya. Stepnya sama. Start, kemudian ini. Start. Pilih ke tipe, start. Start. Okay. Nah, ini dari pay kan, kita yes. Mau rubah ke mode free. Tekan yang call. Kemudian kita konfirmasi start. Nah, dengan kondisi seperti ini, jadi sudah nggak perlu lagi tapping gitu ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang beberapa banyak banget di luar kota yang awalnya menggunakan PNC, terus ternyata PNC-nya terkendala, kan itu memang aksesoris, nggak garansi ya Bapak Ibu. Sehingga mau diaktifkan ke mode free seperti ini, yang barusan dilakukan oleh Pak Bistri. Seperti itu. Dan kalau modus pay seperti yang tadi sebelumnya di sesi 1 itu menjelaskan bagaimana dari pertama kali Bapak Ibu bongkar mesinnya gitu ya, buka dusnya gitu ya, mau diaktifkan cara yang pertama tadi. Apa lagi Pak bisa saya gitu? Dua itu aja. Yang prinsip sih dua itu aja, tapi kita juga bisa edit waktu cuci. Bisa edit waktu cuci. Kemudian bisa edit juga peralatan pembilasan. Oke, okay. Dan kalau nanti dua sesi ini kita akan bagikan di video selanjutnya ya. Terima kasih dengan saya Gustian dan Pak Bistri. Salam cuci bisa kaya. Semangat pagi.